Apa tuh anjing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Rivala Fernando Sanak ya. Oke, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi kali ini gua mau bikin konten lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Jadi kali ini gua bakalan reaction ya video-video yang ada di Instagram. Apakah lucu, apakah garing, apakah unik, apakah menarik. Nah, langsung aja kita saksikan bersama-sama. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian pencet dulu tombol subscribe, kalian like dan di share-share juga, guys. Lanjut. Oke, ini video pertama dari Instagram Haleo. Gas kan, lamboy. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Fuck. Nah, gue nggak tahu nih. Ini dia yang tidur. Nah, di ujung itu apakah temannya dia? Nggak tahu gue. Aduh, kampret. Kita baca ya. Di mana ada air mengalir sampai jauh? Liur walet. Pasti mimpinya jauh anjing, di atas pesawat dia. Anjing, lu kira kamar, kampret. Gas, lanjut, next. Buat lu cowok-cowok yang gak punya motor KLX, please jauh-jauh dari kehidupan gua. Kalau punya motor Beat nih sama temen gua aja nih, wah sini wah. Nih buat lu yang punya motor Beat sama dia aja ya, gua mah gak mau. Fuck. Buat ciwi-ciwi ya. Kalau kalian merasa cantik ya, kalian gak boleh gitu sana. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Jangan pernah menilai orang tuh dari harta ya, nilailah dari uangnya. Gas kan, kita baca komen ya. Iya, mana bisa Beat angkut kulkas dua pintu. Nah, Angga Saputra, mantap. Ini nih. Dia nyuruh jauh-jauh soalnya kalau pakai Beat nggak kuat boncengan di anjing ya. Tuh ya. Nah, ini. Nih. TikTok zaman sekarang nih. Apa sih anjing? Apa sih kok gitu anjing? Nggak boleh sana. Yang nonton banyak di bawah umur. Aduh, banyak di bawah umur. Nyium kepala atas kali, nyium kepala bawah. Nah, no nyium kepala atas. Pas. Aduh, fuck, enggak boleh. Enggak boleh, next. Anjing udah beres semua. Udah berapa meter beres ya. Gue juga pernah gini. Gue ke waktu itu, waktu nelfon gue juga pernah itu. Sekabupaten anjing, clear sekabupaten rumputnya anjing. Kebun gue masih banyak rumputnya bang. Nah ini yang mau jasa nih, tinggal telepon nih. Telepon Rudy nih. Gue modalin kota. Dah buat lu teleponan anjay, mantap, next. Yang metode si persatu, yang metode si pengemisi para generasi. Oh, hey, hilang anjir, gak mau turun. Aduh, mantap. Salam buat mama ya, salam buat emak sana. Untung mak gua nggak bisa bawa motor, kalau bisa nah, boro-boro dia gini juga anjing. Oke, lagu apa lagi nih kang? Lagunya makin eden aja. Oke, next. Wow. Apa itu? Itu apa itu? Ini apa nih bang? Ini yang tahu namanya siapa? Yuk komen di bawah namanya siapa. Ini motivasinya apa nih anjing? Ikan sapu-sapu ya. Oh nah. Konten deep web anjing. Bau karbit. Gak tuh bau surya anjing. Itu mulutnya bau surya ya. Mikir apa sih? Gak tau gue anjing. Next. Oh, bikin TikTok. Hah? Apa tuh anjing? Nah, ini baru lucu ya. Itu baru lucu dah, mantap. Gua suka kayak lo sana. Aduh. Lagi. Emang gak ada kerjaan. Nah, buat kalian yang bikin konten TikTok kayak apa, kayak semua konten lah. Nah, jangan sampai apa namanya, membuat diri kalian tersiksa anjing. Oke. Pecicilan sih. Kok gua ketawa lihatnya? Gua ketawa anjing, gua juga ketawa. Kasihan mbaknya, tapi aku ngakak. Tapi gua kasihan sama mbak ya. Itu cowoknya ya, cowoknya anjing. Malah diam. Berakhir sudah impian cinta.
giginya gue fans. Ini bukan bukan stop ya, gue stop. Kelebihan bius anjing, overacting ya. Aduh, itu giginya udah berapa tahun itu anjing gak dicuci ya. Beberapa bakat emang lebih baik ya. Dia biasanya nih masuk Indonesian Idol, bukan Idol Odol ya. Gue suka pas puing-puingnya ya, gue juga suka anjing. Bodoh kok bangga, bodoh kok bangga ya, iyalah bangga. Daripada lo pintar tapi tentang cinta, aduh buset srepet, tetetetetel. Apa sih anjing? Bodoh bangga, bodoh bangga, tapi lu pintar malah tetetetel. Apa sih anjing, gak jelas, gak jelas ya. Belum ada apa, emang apa maksud saya? Mbak Dila pakai jilbab ya? Coba deh. Pandan. Oh, pandan anjing. Itu polwan cantik, mulutnya ceplos aja ya. Ceplos aja bau pandan. Jadi Mbak si Mbaknya ini, si Mbaknya ini pura-pura enggak tahu ya. Bau pandan anjay, ngapain Mbak? Ngapain di semak-semak anjing? Fiesta rasa pandan. Nah, Fiesta juga ada rasa coklat ya, anjing. IG polwannya dong. Aduh anjing, si Feve canggih loh ya. Oke, next. Wow, si cantik lagi nih. Ada apa ini sana? Ada apa nih, Beb? Glow up kok bangga, glowing kok bangga. Ya iyalah bangga, daripada lo. Ups. Aduh, buset, srepet. Apa sih anjing? Apa sih anjing? Apa sih musik manual? Aduh, glowing kok bangga, glow up kok bangga daripada lo. Emang lo glow up anjing? Apa sih cantik? Aduh, yuk sini nomor telepon lu, gua telepon anjing. Kasihan mana masih muda ya anjing. Oh ini sepertinya 17 Agustus di kampung gua juga dulu ya. Ngapain ya? Hah, anjing diputar-putar kampret. Aduh anjing. Kenapa lu malah mandi toh? Gak boleh, dia masih kecil. Pucing itu, pucing muter-muter berapa kali itu. Ya Allah, kenapa ini? Sangat mendidik sekali ya. Kayak ditahan pas mau berantem. Anjir, mungkin dia kepanasan. Dan apa lu, sama aja netizen anjing. Welcome to Politeknik Pariwisata Makassar, kampus yang letaknya ada di Makassar, di mana terdapat 3 jurusan, antaranya hospitality, perjalanan, dan kepariwisataan. Welcome to Politeknik Pariwisata Makassar. Ini suara, ini audio. Dia gini, lari anjing, dipaksain kampret, dipaksain. Mas, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Baca dulu, kita baca komentar ya, dari Tommy. Sudah mikirkah sebelum diposting? Udah mikir dia tuh. Nah gini lah, apa adanya. Nah, ini mandi di mana ya? Oh, jadi dia saling siapa yang bertahan lama dalam air ya. Anjing dikencingin. Aduh kampret ya. Aneh kan, gua di bawah, gua mandi, gua nyilam ya. Bercanda ada batasnya juga kali bro. Ini hari langsung emosi anjing. Dikencingi parah sih. Nanti kalau kawannya marah bilangnya oh baperan, padahal dia yang mikir. Menurut gue itu biasa ya, nama teman biasa gitulah. Nanti kalau temannya tahu ujung-ujungnya pasti bilang prank. Maaf gue prank, bangsat settingan. Kreatif nih. Ini kreatif udah. You know aneh kan, gue di bawah, gue di bawah itu, gue di sini anjing. Aduh, mantap ini buat zaman anak-anak zaman now ya. Tiru yang beginian, tiru yang beginian. Ini sangat bermanfaat. Ayo, mutualin kita anjay. Oh iya, yang dinamakan 4 som, 4 som anjing, bukan 3 som. Berhasil mengamankan Wiro Sableng. Ada Wiro Sableng anjing. Masih ada Wiro Sableng anjing. Ini bukan Wiro Sableng sana, ini Wiro Seblak nih. Wiro Seblak ini. Oh anjing, wajah lu, wajah lu Wiro Sableng. Aduh, bawa apa itu? Bukan 212 ya. Oke, 8787 nih anjing. Aduh. Oh itu emang ya, apa namanya, pedangnya Wiro Sableng ya. Keturunan Wiro Sableng.
salah pergaulan ya. Ini lambangnya enggak apa-apa. Gua kasih paham ya, ini bukan virus ableng, virus sebelah anjing. Oke, sekian dulu sana video dari gua ya. Sekian dulu ya. Oke, mantap, mantap. Gua sangat mengapresiasi ya manusia-manusia zaman now ya. Oke, dan buat kalian yang menemukan video-video unik yang menarik, jangan lupa kalian tag my Instagram ya. Di tag aja sana skoy. Oke. Gua pamit untuk diri ya. Sebelum gua pamit, langsung aja kalian dipencet dulu sama subscribe, like dan share. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. 3, 2, 1, bye-bye.